Aktor Aliando Syarif baru saja membuat pengakuan mengejutkan. Ini dilakukan setelah menghilang beberapa waktu dari dunia hiburan. Aliando mengatakan dirinya didiagnosis menderita gangguan mental OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Dalam siaran langsung Aliando di akun Instagramnya, ia mengakui dirinya pernah terkena OCD saat duduk di kelas 2 SD. Namun gangguan itu kembali muncul pada tahun 2019 lalu. Aliando mengaku setelah didiagnosis terpaksa harus istirahat total. Ia pun vakum selama hampir 2 tahun dari dunia hiburan. Aliando menyebut gangguan OCD membuat dirinya sulit beraktivitas. Saat ini Aliando hanya fokus pada tahap pemulihan. Aliando juga menuturkan sudah menjalani beberapa terapi selama beberapa tahun ini. OCD merupakan bentuk gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan sesuatu dalam pola berulang. Bila tidak, penderita akan mengalami ketakutan dan merasa cemas.